kompos ya. Ini bisa pakai kotoran hewan ya, kotoran sapi, kotoran kambing, juga bisa kotoran ayam, tapi difermentasi terlebih dahulu sahabat ya. Nah sekarang kita ambil satu genggam juga pupuk komposnya seperti ini, karena mikroba yang ada pada pupuk kompos ini fungsinya menggemburkan tanah juga sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan share ke teman-teman semua untuk perawatan tanaman cabai ini sahabat ya. Nah sahabat tani, alhamdulillah cabai ini barusan tadi dikoredin sahabat ya, udah dicabutin rumputnya. Alhamdulillah untuk figur tanamannya cukup bagus ya, sudah banyak juga tunas yang tumbuh dan berbunga sahabat ya. Nah ini yang sudah kita bersihkan, tapi ada juga yang belum dibersihkan sahabat ya, belum selesai pengerjaannya. Nah ini masih banyak rumput-rumputnya, tapi kalau untuk cabenya sih sudah lumayan bagus ya, sudah mulai berbunga sahabat ya. Nah sahabat tani, sebelum admin ngopi siang sahabat ya, sebelum ngawadang, admin berbagi dulu ke teman-teman semua. Lahan ini adalah lahan janda, waktu itu kita tanami dengan timun suri sahabat ya. Nah setelah timun surinya dicabut, admin siram ini media ini dengan air kelapa 30 liter, kemudian admin masukkan kapur gamping 2 kg dan garam 2 kg dicampur ya di bak 30 liter, kemudian admin ambil 1 liter dan admin cairkan ke air 10 liter, kemudian dari air 10 liter itu admin kocorkan ke sini ya. Itu untuk yang pertama setelah timun surinya dicabut. Nah untuk selanjutnya minggu berikutnya admin siram lagi ini di ember bak lagi 30 liter, kemudian airnya itu air jakaba ya, full ya karena waktu itu banyak air jakaba. Kemudian admin tambahkan biorumen ya 1 jerigen 5 liter ya. Nah kemudian admin campur air jakaba bersama biorumen 5 liter ya, kemudian admin siramkan pada media tanam ini. Nah setelah disiramkan 2 minggu berikutnya admin tanami dengan tanaman ini sahabat ya. Ini bibit tua ya, tapi alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Nah itu untuk pupuk dasar sahabat ya. Nah setelah ditanam ini admin siram dengan air jakaba ya, jadi pas nanam langsung disiram air jakaba. Untuk takarannya admin ngambil air jakabanya itu 1 gelas dicampur ke air 10 liter kemudian admin siramkan ke sini ya, tiap nanam langsung siram air jakaba. Nah itu untuk proses penanaman. Nah untuk minggu berikutnya admin terus siram dengan VOC jakaba dan asam amino, untuk dosisnya 1 gelas 1 gelas per ember 10 liter, kemudian admin kocorkan ke sini sahabat ya. Nah untuk 15 hari setelah tanam waktu itu admin siram juga dengan Glio cair sahabat ya, Glio Cladium SP cair 1 gelas, kemudian air 10 liter admin kocorkan ke sini sahabat ya. Itu untuk menjaga tanaman dari jamur fusarium sahabat ya. Kita siram ke sini dengan Glio cair 1 gelas dicampur air 10 liter kemudian dikocorkan per media tanamnya 1 gelas. Itu untuk pupuk susulannya sahabat ya. Dan kemudian kita kocor lagi pada minggu berikutnya, admin kocor lagi dengan bionuklir dari NPK 16. Admin ambil dosis juga 1 gelas per 10 liter air, kemudian admin kocorkan per pohonnya 1 gelas ya dari POC bionuklir NPK 16. Nah sahabat tani, sekarang admin akan berbagi ke teman-teman semua, karena tanaman ini sudah mulai berbunga, kita akan perbesar batangnya, kemudian perbanyak bunganya dengan pupuk SP36 dan juga unsur mikro dari kompos sahabat ya. Nah sahabat tani, pada video kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana sih cara memperlebat bunga dengan 2 pupuk saja, yaitu SP36 dan pupuk kompos sahabat ya. Pupuk kompos ini sebagai trace elemennya atau unsur mikro, karena unsur mikronya lengkap pada pupuk kompos sahabat ya. Oke sahabat tani, untuk yang pertama kita buat lubang di antara tanaman sahabat ya. Ini tanaman, di sini tanaman, berarti kita membuat lubangnya di sini sahabat ya. Nah dengan tangan juga bisa sahabat ya, seperti ini. Nah seperti ini, atau kalau misalkan teman-teman mau pakai
tunggal juga boleh ya, ditajuk seperti ini. Nah, ditajuk seperti itu juga boleh, sahabat ya. Yang penting ada lubang, sahabat ya. Nah, selanjutnya kita ambil sekitar satu genggam SP36, sahabat ya. Ini boleh yang lain ya, seperti biofosfat ataupun TSP juga boleh ya. Fungsinya supaya memperlebat bunga dan memperbesar batang, sahabat ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke lubang pupuk, sahabat ya. SP36 satu genggamnya ini. Nah, kita masukkan. Selanjutnya kita ambil pupuk kompos ya. Ini bisa pakai kotoran hewan ya. Kotoran sapi, kotoran kambing, juga bisa kotoran ayam, tapi difermentasi terlebih dahulu, sahabat ya. Nah, sekarang kita ambil satu genggam juga pupuk komposnya seperti ini. Kemudian kita taburkan pada lubang tadi, sahabat ya. Fungsinya menambah unsur mikro dan juga menambah mikroba pada media tanam kita, dan juga supaya bentuk fisik dari media tanam kita lebih gembur, karena mikroba yang ada pada pupuk kompos ini fungsinya menggemburkan tanah juga, sahabat ya. Menyuburkan tanah dan menggemburkan tanah. Dan juga pemberian pupuk kompos seperti ini supaya SP36-nya lebih cepat terurai, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti itu tips dari Maman ADJ Channel untuk cara memperlebat bunga, yaitu hanya dengan SP36 dan pupuk kompos, sahabat ya. Nanti admin akan lanjutkan pemupukannya ini setelah ngopi, insya Allah, sahabat ya. Ini bisa teman-teman bagikan ke yang lain tips ini ya, cara mengolah lahan janda dan cara memberikan pupuk susulan ketika tanaman sudah berbunga. Dan ini perlu dilakukan ya, penambahan pupuk pada lubang pupuk ini supaya stok nutrisi tersedia selalu di media tanam kita. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih harus diberikan pupuk secara tabur seperti ini? Supaya unsur hara tersedia pada media tanam kita, sahabat ya. Nah, kenapa harus pakai pupuk kompos? Supaya mikroba lebih banyak lagi di sini, lebih kompleks lagi untuk mengurai unsur hara yang ada pada media tanam, sehingga tanaman dan tanah akan subur, sahabat ya. Tanah juga akan gembur, sehingga akar juga lebih mudah menyerap unsur hara yang ada pada media tanam ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Admin mau lanjutkan ngopi dulu, sahabat ya, karena ini udah siang. Semoga video ini bermanfaat. Salam ngopi, salam kuku kotor, salam hijau.